Informasi travel bersama Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia menggelar jelajah wisata budaya untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Indonesia. Salah satu spot yang dikunjungi adalah Istana Maimun, istana kebanggaan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Istana Maimun adalah bangunan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Istana ini berdiri kokoh di jantung kota Medan sejak 130 tahun silam. Arsitektur bangunan istana merupakan gabungan Melayu, Arab, dan Portugis. Ini menunjukkan masyarakat Melayu sangat terbuka dengan berbagai peradaban. Sejak pertama kali dibangun, Istana Maimun belum banyak mengalami renovasi. Sebagian besar bangunannya masih asli. Di kota Medan terdapat satu tempat wisata yang bisa Anda kunjungi, namanya Istana Maimun. Di sini Anda bisa menggunakan pakaian adat tradisional khas Melayu. Dan selagi saya ada di sini, saya pun mencoba untuk menggunakan pakaian khas Melayu lengkap dengan hiasan kepala bernama sunting. Menikmati pesona budaya Melayu di Istana Maimun adalah bagian dari kegiatan jelajah wisata budaya yang dilaksanakan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPI. Di ruang utama istana, para peserta berkumpul untuk menikmati lenggak-lenggok penari Melayu dari Sri Indra Ratu Istana Maimun. Pagelaran tari Melayu ini menjadi salah satu atraksi yang ditunggu-tunggu. MNC Travel bangga menjadi bagian dari kegiatan jelajah wisata budaya ini. Pastinya dengan adanya acara ini, harapan ke depan berhasilnya kita untuk targetnya Kemenpar sendiri mendatangkan 17 wisatawan mancanegara ke Indonesia ini. Harapan kita sebagai MNC Travel sendiri pastinya ingin mendukung pemerintahan untuk menggali potensi budaya yang ada di Indonesia. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya mewakili Bapak Gubernur, terima kasih kepada MNC TV Travel yang begitu bersemangat juga mengikuti ASPI, kemana ASPI ikut terus. Tim Liputan iNews melaporkan.